Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Game. Karena banyak yang nanya tentang kalkulasi buat dapetin 3 pemain dari legend kontrak overall 109, 110 sama 111. Oke, di sini kita akan sharing kalkulasinya. Oke, yang pertama kita lihat dulu perhitungan dari total top transfer point yang bisa kita kumpulin. Kira-kira kita bisa ngumpulin 80.600 top transfer point. Itu kalau scrim team kita masuk top 25% ya teman-teman. Kalau lebih tinggi pastinya lebih banyak top transfer point yang bisa kita kumpulin. Selanjutnya kita coba lihat perhitungan dari league kontrak yang kita butuhin buat ambil 3 pemain kontrak legend. Jadi kalian butuh 1825 league kontrak. Nah, dari situ kalian bisa dapat 600 ultimate transfer point. Oke, selanjutnya kita coba bikin kombinasi buat dapetin 1825 league kontrak. Yang pertama, kalian ambil pemain overall 109. Dua-duanya kalian ambil ya. Jadi kalian bisa dapat 1000 league kontrak. Berikutnya kalian ambil pemain overall 105. Dua-duanya kalian ambil. Jadi bisa dapat 300 league kontrak. Selanjutnya kalian ambil pemain overall 102. Nah, di sini kalian cukup ambil satu aja. Oke, berikutnya kalian ambil 2 pemain overall 101. Nah, dari situ kalian bisa dapat 400 league kontrak. Jadi total kalian bisa dapetin 1825 league kontrak. Nah, ini udah cukup buat dapetin 3 pemain dari kontrak legend overall 109 sampai 111.